Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Baba Salwa. Dan jangan lupa lah, like, comment, share, dan subscribe. Bila Anda suka, klik tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan konten-konten saya berikutnya. Oke? Hari ini saya berada di Kompleksi, yaitu daerah Nujha, Nujha ya. Ini Kompleksi yaitu pembuatan tob ya. Di sini ada Bang Saipul. Dia juga punya channel. Namanya namanya apa channelnya? Saipul Pasmu. Saipul Pasmu. Jangan lupa ya. Subscribe channelnya Bapak Salwa, juga subscribe channelnya Saipul Pasmu. Iya. Dan di sini juga ada siapa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Iwa Sadewa. Jangan lupa mampir ke channelnya Iwa Sadewa dan Bapak Salwa dan saya Pulpasmu. Iya. Jadi jangan lupa ya mampir ke singnya channelnya Iwa Sadewa dan saya Pulpasmu. Jadi ya, harap dimaklum, yang namanya Kompleksi itu di mana-mana juga gini, Pabalatak. Gak di Arab, gak di Indo. Iya, gak di Arab, gak di Indo. Kompleksi ini kayak gini ya. Yang penting katanya tidur nyenyak, dapat uang banyak. Amin. Saya mau bertanya-tanya sama Bang Iwa. Udah berapa tahun Bang Iwa kerja di Saudi? Saudi, alhamdulillah saya udah 5 tahun. 5 tahun ya? Iya. Masya Allah, 5 tahun ya. Uangnya juga mungkin udah numpuk segudang itu di Indonesia. Alhamdulillah, uangnya udah nggak kepesakan. Nggak kepesakan uangnya. Kepesak sampai kosong sekarang. Kenapa Bang Iwa nggak mau pulang? Bukan nggak mau pulang, belum saatnya untuk pulang. Karena ya ada sedikit, masih ada keinginan. Ya, keinginan apa? Cita-cita jadi belum tercapai gitu ya? Ya, cita-citanya belum tercapai karena anak saya udah beranjak dewasa gitu untuk sekolah atau pesantren. Jadi kita perlu modal yang cukup. Iya, tentunya gitu ya. Ya, begitulah. Terus sekarang ini lagi bikin apa ini, Kang Iwa? Ini lagi bikin klep. Kalau di Indo itu krah. Krah, bukan krah, klep. Klep bagian ya. Bagian kancing. Oh, bagian depan. Kancing. Iya. Jadi bagian kancing itu ya depan, depan top itu ya. Iya, depan top. Iya. Sebelum di itu sebelum dipasang kita gosok dulu. Iya. Istrika dulu. Jadi gimana ini rencana kalau udah pulang ke Indonesia? Apakah mau bikin perusahaan? Insya Allah kalau ada rezeki, kalau ada rezeki, insya Allah saya bikin perusahaan top ya. Iya. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Saya doakan semoga ketika pulang ke Indonesia bisa bikin sedikit-sedikit lah kompleksi-kompleksi pembuatan top. Sekarang saya mau bertanya lagi sama yang satu ini ya, Kang Saipul. Ah, gimana kabar Salwa? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar ente? Alhamdulillah sehat. Terus gimana kerja di Saudi? Perasaannya gimana? Pengen pulang. Pengen pulang Indonesia. Ya? Cuman rezekinya belum sampean gitu intinya. Masih ada keinginan dan belum tercapai. Oh iya iya iya. Pasti di Saudi itu bukan karena betah ya tinggal di Saudi ya? Bukan, terpaksa sebenarnya. Terpaksa karena butuh. Karena butuh. Iya. Terus ini sekarang ngerjain apa ini? Ini bagian junub pinggir top. Oh, pinggirnya top itu. Yang kerut-kerut itu ya? Yang kerut-kerut itu pinggirnya? Yang pinggir ini sama tangan itu. Oh, gitu. Jadi ini ada dua mesin ya di Kompleksi ini. Jadi dia bagian kerahnya, bagian badan ya. Dan ini Saipul bagian junub. Junub. Pinggir.
pinggir ya, bagian pinggirnya dari masing-masing tugas. Iwa, hari ini udah dapat berapa top ini? Sekarang belum dapat, baru dapat satu karena bangunnya agak siang. Karena musim dingin itu pengennya merongkol terus. Oh, pengen merongkol terus ya? Iya, maklumlah sekarang kan di Jeddah lagi musim dingin. Jadi pengennya tidur terus tuh kalau musim dingin itu ya. Males bangun gitu. Jadi ya kerjanya agak panas. Agak tubuhnya fresh. Jadi Mas Aulah ini ya, paturahnya itu, waraganya itu udah dapat banyak ini. Ini uang semua ini nih. Alhamdulillah. Tinggal cairin. Tinggal dicairin ya. Mungkin kalau dicairin ini paturah-paturah ini udah dapat berapa ini kira-kira? Ya, kalau 3 minggu paling dapatnya sekitar 100 potongan. Oh, jadi tinggal 3 minggu sekali gitu gajiannya gitu? Enggak, kalau gajiannya itu sebulan sekali. Cuman ya kalau kan sekarang baru 3 minggu. Oh, baru 3 minggu ya. Nanti kalau sudah sebulan full dihitung berapa, kali berapa itu aja. Oh gitu ya. Jadi mungkin kalau diperkirakan satu bulan itu dapat berapa ya, ribu real gitu? Kalau sebulan itu tergantung kerjaannya, kalau lagi banyak ya alhamdulillah mungkin bisa dapat 5.000, 6.000 gitu. Wow, masya Allah. Guys, satu bulan itu dia dapat 5.000 real. Diperkirakan kalau dijadikan uang Indonesia itu dapat berapa? 5.000 real. Oh, 18 juta. Masya Allah, guys. Ini gaji konveksi di Saudi itu, masya Allah, sebulan 5.000, jadi 18 juta. Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan rezeki manfaat. Barokah untuk anak istri di Indonesia ya. Ini guys, ini ya barangnya yang udah jadi nih. Top, masya Allah. Seberapa meter ya? Wow, orang sini tinggi tinggi guys, orang sini tinggi tinggi ya. Eh, lihat, udah dapat berapa sama saya di hitung ya, 1, 2, 3, 4 baru 4? Baru 5 satu hari nih, udah dapat 5. Ini kayaknya kerjanya lagi pada males-males ini. Biasanya satu hari itu gangguan teknik guys, mesinnya mogok mesinnya guys, mogok ya. Biasanya satu hari itu dapat 7, ini sekarang baru dapat 5. Aduh. Barusan 1 jam saya benerin mesin. Yang mana yang mogok? Yang mogok. Ternyata guys, mesin jahit juga ada mogoknya juga. Iyalah. Jadi lagi ngobras. Ngobras itu ngerana, Len? Ngobras. Ngobras. Karena dia itu kerjanya kayak bolnya ngacung. Malah saya datang itu tadi pagi ya ke sini. Baru belum dapat satu pun belum dapat. Sekarang saya maghrib ya ke sini lagi. Dan alhamdulillah baru dapat 5. 5 butir. Bukan 5 butir. 5 top ya. Geber terus. Ayo Kang Iwa geber demi real. Guys, capek guys. Kayaknya pantatnya itu udah tepos-tepos itu. Pokoknya kalau dilihat mah kayak pantat konyen. Rusak-rusak. Apalagi mungkin itu apa?
apalagi di gigi Tumbila itu, Tumbila di situ ada. Nggak ada, di sini mah nggak ada Tumbila. Nah, kalau di rumahnya Wadamsa itu, Tumbilanya tuh. Wah, meledek. Pokoknya besar-besar itu. Saya aja sampai ngulub lima itu. Ngulub lima. Sekian vlog dari saya ya. Terima kasih banyak. Dan saya juga terima kasih kepada Bang Epul telah meluangkan waktunya untuk sedikit-sedikit berbagi pengalaman di Saudi Arabia. Semoga sukses terus channelnya. Amin, amin, amin. Jangan lupa dukung terus channel Baba Salwa. Amin. Subscribe channelnya, like komennya, share juga videonya. Iya ya, dan jangan lupa klik juga channelnya mampir. Saiful Pasmu. Iya ya, jangan lupa mampir ke channelnya Saiful Pasmu. Iya. Dan terima kasih juga ke Bang Iwa. Ya, terima kasih. Jangan lupa di like, share, komen, and subscribe channelnya Baba Salwa. Jangan lupa mampir ke channel saya ya, Iwa Sadewa. Jadi walaupun kerjanya kompleksi di Saudi Arabia, dia pada punya sinyal. Bukan punya sinyal, dia punya channel ya, masing-masing channel ya. Namanya channelnya Iwa Sadewa, dan ini channelnya Saiful Pasmu ya. Pada mampir, oke? Assalamualaikum.